Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berada di stasiun Manggarai. Nah, ini contoh metroplannya stasiun Manggarai. Ya, stasiun Manggarai. Nah, ini kereta jarak terjauh Bogor. Nah, ini seperti ini. Dan ini situasi terkini di stasiun Manggarai yang baru. Nah, ini kondisinya seperti itu tuh, yang kereta bandara, ya, kereta bandara. Ini suasananya seperti ini. Nah, itu toiletnya, ada musala wanita juga, toilet perempuan dan laki-laki. Terus musala prianya sebelah sini, ya, sebelah situ. Dan ini lift ke Bogor lantai 2. Nah, ini liftnya seperti ini. Ini liftnya nih, dan ini eskalatornya seperti ini. Kondisi saat ini stasiun Manggarai yang sudah terbaru. Dan ini yang dari ini tujuan Bogor, Depok, ya, di 12 dan 13. Ini eskalatornya. Terus ini seperti ini kondisi aslinya. Nah, ini aturan donat. Nah, seperti ini. Ini dia. Nah, ini progres double track. Nah, ini stasiun Manggarai peron 345 ya, tuh udah dipasang benar seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi terkini di stasiun Manggarai, ya. Dan itu sana yang dari Bogor yang ke kota lewat atas seperti ini, dan jalurnya ke sana. Dan ini kondisinya seperti ini. Stasiun Manggarai sudah bagus, ya, tuh. Sudah bagus tuh, sana ada diponya. Yuk kita lihat progres sebelah sana. Wah, itu progres double track. Progres double track. Masuk tujuan Bogor. Rangkaian 12 set, ya, 12 gerbong artinya. Itu jalur 11. Thank you.
pintu tuh.